Saudara, 4 ruko yang dijadikan kios di Jalan Keramat 2 Senen, Jakarta Pusat hangus terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Kobaran api yang membesar berasal dari kios yang dijadikan warung siap saji di Jalan Keramat 2, Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Api merambat ke sejumlah ruko yang dijadikan kios lainnya dan membuat panik para pedagang dan juga warga sekitar. Warga yang panik sebagian berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan sebagian lagi berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya. Seorang saksi mengatakan pemicu kebakaran diduga berasal dari kebocoran kompor gas salah satu kios. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Petugas yang datang ke lokasi berupaya memadamkan kobaran api yang telah merembet ke sejumlah ruko lainnya. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 5 unit mobil pemadam. Kejadian ini juga sempat memacetkan arus lalu lintas. Awalnya dari tabungnya bocor apa gimana? Berarti ada sempat ledakan nih, Bang? Iya, tadi api kecil terus cepet banget udah merembet langsung ada ledakan. Itu berapa kali ledakan? Tadi sampai 2 kali. Dua kali. Ini ruko bangunan apa sih, Bang? Ini warkop sama mie ayam sama selayam.